Nomor 12 diketahui Fx ya sebagai berikut memiliki asimtot tegak di x sama dengan ab ya. Asimtot tegak itu x sama dengan ab ya, saat di sini ab ya. Jadi asimtot itu adalah garis yang boleh didekati tapi tidak boleh disentuh. Nah, dan ini 2a per b min ya sini. Ini adalah asimtotnya. Jadi saat penyebutnya ini sama dengan 0. Nah, ini pentingnya asimtot. Saat penyebut sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. Kalau penyebutnya sampai 0, nah, tidak terdefinisi, terbentuklah asimtot. Ini seperti itu ya yang terjadi. Ya, jadi akar-akar dari ini adalah 0. Ya, akar-akar dari ini adalah AB dan min 2A per B. Ya, kita kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, ya, akar-akarnya ini adalah misalnya X1 dan X2 gitu ya. Ini X1, ini X2. Maka X1 ya, kalau ditambah X2 adalah min B per A. Jadi ini min A berarti ya. Min B per A berarti A ya. Ya, karena yang jadi B adalah min A, ya, gitu ya. Kemudian kalau dikalikan X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya B ini, ya. C per A. C per A berarti B. Nah, padahal X1 adalah AB. Ya, jadi nanti akan ada persamaan ya, pengembangan dari ini dulu kita kembangkan ya. X1 adalah AB, berarti AB kalau ditambah min 2a per b, min 2a per b ini akan sama dengan a. A-nya kita coret ya, maka ini b min 1 per b, min 2 per b ya, sama dengan 1. Semua kita kalikan b, b kuadrat min 2 sama dengan b, maka b kuadrat min b min 2 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan, ini B, ini min 2, ini plus 1, maka B sama dengan 2 atau B sama dengan min 1 ya. Maka yang ditanyakan adalah nilai B, lo langsung ketemu ya, ini adalah B sama dengan 2 dan B sama dengan min 1, jawabannya berarti yang A. Baik, ini pembahasan untuk nomor 12.